Nah, sekarang-sekarang ini banyak banget influence dari Asia udah mulai mendunia. Nah, kita sebagai Indonesian harusnya bangga karena banyak banget sebetulnya masakan yang bisa kita bawa ke dunia. Ini salah satunya hidangan dari zaman kecil sampai sekarang masih sangat-sangat famous. Jadi waktu saya tinggal di Bandung itu dari hari ke hari nggak bisa lupa yang namanya nikmatin cilok. Hari ini saya akan buat cilok khas Cetebelnet. Let's start it now. Pertama kita akan siapkan dulu bawang putih, kita chop halus. Ini kita akan campur ke dalam adonan tepung. Oke, kita slice daun bawang. Nah, ini kita akan mix sekarang. Ini tepungnya udah diayak. Garam. Sedikit gula boleh. Merica. Oke, nah ini kita masukin bawang putih dan daun bawangnya sekarang. Oke, mix well. Dan kita tambahkan air panas sedikit demi sedikit. Oke, kita siapkan air untuk boiling. Nah, sekarang kita siapkan ayamnya. Kita iris-iris dan kita akan tumis. Oke, kita tumis sekarang dengan bawang bombay. Bawang putih. Ya, seasoning. Sekarang kita akan siapin kacang goreng untuk bikin sausnya nanti. Jadi kita masukin minyak panas. Kita akan goreng sampai mateng. Nah, sekarang saya akan ambil bulat-bulat. Oke, nah ini kacangnya udah cukup, kita saring. Oke, sekarang kita akan porsi kurang lebih sebesar ini. Oke, kita akan filling dengan cheese and chicken. Ini masukin. Yang penting itu waktu bikin cilok itu kita tahu kapan harus stop tambahin tepungnya dan waktu mengaduk air panasnya supaya kita bisa dapetin tekstur yang kita inginkan untuk cilok. Sambil nunggu ciloknya, kita akan blender kacangnya. Garawit. Air asam, nah sekarang pan-nya udah panas, kacangnya. Kalau
Kalau rasa kita bisa tambahin bumbunya lebih, dan di bumbu kacangnya juga kita bisa variasikan lagi, mau rasa pedas dan manis atau asam juga bisa kita tambahkan lagi. Oke, nah ini ciloknya udah matang. Oke, kita tinggal nunggu saus kacangnya. Sebentar lagi kita akan plating. Cilok, chicken and cheese, ala chef table net, ready to serve now. Wah, jadi khasnya itu harus kenyal. Oke, jadi gampang banget buatnya, nggak susah kan? Silakan coba di rumah, dan kita akan lanjutin dengan tahu isi ala chef table net.